Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Sebab apapun kau merasa, profesimu tidak akan istimewa. Kita semua sama-sama bernafas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya untuk kita mendoakan almarhum. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari suara.com. Karena sesungguhnya kita semua milik Allah, hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua tidak akan ada yang tahu kapan akan terjadi. Akan tetapi zatnya sedang manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Kematian juga tidak bisa mengenal usia, status, dan juga profesi. Kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit. Tentunya hal ini juga akan didalami berbagai kalangan umat manusia. Karena kematian akan selalu mengintai di mana saja kita berada. Pernahkah kita berpikir apa saja yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian? Tidak ada yang dapat menolong kita saat kita sudah mati. Hanya amal-amal baiklah yang dapat sebelum kita kelak. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan juga mengambil sesuatu dari hambanya. Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata, semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan yang tiada batas. Atas kepergian almarhum, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau meninggal dunia di rumah sakit Harum pada hari Jumat sekitar pukul 6.04 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar duka ini disampaikan Gading Martin di instastory aktor yang juga keponakan Rudy Salam ini. Mengatakan jenazah sang pawon masih berada di rumah duka. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Telah pulang ke rumah Bapak di surga, suami, papa, opa, dan saudara kami tercinta. Rudy Salam, tulis Gading Martin dalam unggahannya pada hari Jumat. Tertidur di rumah bawa tercinta di mana tidak ada kesakitan dan penderitaan. Disemayamkan di PGIC, ini ucap bintang Love for Shell tersebut. Kami yang berduka, keluarga besar di dalam. Dan Marina Gardena, tutur Gading Martin sebagai informasi yang telah terjun ke dunia entertainment sejak 1975. Tak kurang dari 40 film telah dibintangi, semoga almarhum Rudy Salam diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.